Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya, Indonesia belum puas dengan banyak rencana dan wacana untuk mengembangkan pesawat tempur sendiri. Terpantau, Indonesia beberapa kali muncul dengan rencana untuk mengembangkan pesawat tempur generasi 4 plus hingga 5, seperti pesawat tempur LFX, I-22 Sikatan, hingga KF-21 Boramae. Beberapa waktu lalu, kembali lagi, Indonesia dikabarkan berpeluang untuk ikut memproduksi pesawat tempur ringan, atau jet latih, Yakovlev, Yak-130. Apabila dicerna dengan baik, munculnya banyak rencana untuk secara mandiri mengembangkan pesawat tempur, merupakan hal yang positif. Itu artinya, Indonesia mempunyai keinginan untuk mandiri. Tetapi realitanya, untuk menjadi negara yang mandiri bukan hal yang mudah. Banyak pihak yang menginginkan agar negeri ini terus menjadi negeri yang tertinggal. Kembali ke pembahasan awal, diberitakan beberapa waktu lalu, ada penjajakan peluang kerjasama untuk memproduksi pesawat tempur ringan buatan negara Rusia, yaitu pesawat Yak-130, yang mempunyai peluang untuk diproduksi di Indonesia. Sebenarnya, merupakan kabar yang cukup bagus, karena hal itu memberi peluang untuk Indonesia bisa belajar mengembangkan pesawat tempur, walaupun pesawat Yak-130 masih tergolong pesawat tempur ringan. Setidaknya, apabila peluang penjajakan kerjasama produksi pesawat Yak-130 ini benar-benar terjadi, kita akan segera bisa membangun pesawat ini di Indonesia. Berbeda dengan pesawat KF-21 Boramae, yang tentu, sampai sekarang belum tahu kapan akan diboyong ke Indonesia, karena saat ini masih dalam masa pengembangan di negara Korea Selatan. Pesawat Yak-130, saat ini sudah diproduksi di negara Rusia dan dioperasikan. Artinya, saat kita benar-benar mewujudkan untuk pembelian pesawat Yak-130, kita tidak perlu lama-lama menunggu masa pengembangan pesawat, karena memang pesawat Yak-130 sudah diproduksi massal. Bila penjajakan kerjasama pesawat Yak-130 benar terjadi, kemungkinan besar akan melalui mekanisme transfer of technology, dan tentu, setelah penandatanganan kerjasama, Indonesia berpeluang tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama untuk bisa memboyong teknologi dan memproduksi pesawat Yak-130 di Indonesia. PT Dirgantara Indonesia kemungkinan akan menjadi perusahaan yang terlibat untuk memproduksi pesawat Yak-130. Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Nantinya, ujung dan kelanjutan dari kebijakan penjajakan kerjasama pesawat Yak-130 ini ada di Kementerian Pertahanan. Tetapi, kelanjutan kerjasama pesawat Yak-130 tampaknya belum ada kepastian. Hal itu mengingat, saat ini Indonesia juga masih menjalin kerjasama pembelian pesawat tempur ringan yang sejenis dengan Yak-130, yaitu pesawat T-50I Golden Eagle yang diproduksi oleh Korea Selatan. Diketahui, pada tahun 2021 lalu, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani perjanjian pembelian 6 unit pesawat T-50I Golden Eagle, dan sampai saat ini, ke-6 unit T-50II Golden Eagle tersebut masih ditunggu pengirimannya ke Indonesia. Dengan hal tersebut, apakah mungkin Indonesia akan menjajaki lebih lanjut kerjasama pesawat Yak-130, sedangkan saat ini, kita sedang menunggu pengiriman pesawat T-50II Golden Eagle. Indonesia tercatat saat ini mempunyai 13 unit T-50I Golden Eagle yang masih beroperasi, setelah sebelumnya Indonesia mempunyai 16 unit T-50II Golden Eagle yang dikirim perdana pada tahun 2013. Tetapi, naasnya 3 unit T-50II Golden Eagle milik Indonesia mengalami kecelakaan fatal. Pesawat Yak-130 dan T-50I Golden Eagle bisa dikatakan berada pada satu kelas. Sebelum memilih untuk membeli T-50I Golden Eagle pada tahun 2011, sebenarnya Indonesia mempunyai pertimbangan untuk membeli pesawat Yak-130, namun akhirnya Indonesia lebih memilih T-50II Golden Eagle. Pesawat Yak-130, perdana dikirim dan dipakai oleh Angkatan Udara Rusia pada tahun 2009. Segmen pengguna pesawat Yak-130 di Asia Tenggara, antara lain, digunakan oleh negara Laos, Myanmar, dan Vietnam. Dengan segmen tersebut, ada peluang Indonesia menjadi produsen yang memproduksi pesawat Yak-130 di Asia Tenggara, apabila benar kerjasama produksi Yak-130 antara Indonesia dan Rusia terwujud. Sebenarnya rencana pembelian dan produksi pesawat Yak-130 terlihat cukup bagus, tetapi kita harapkan pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat, jangan sampai kita lihat lagi proyek-proyek besar yang harus kandas di tengah jalan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.